untuk penumpang kupu-kupu Ayu. Ini kupu-kupu Ayu Sudiro Tunggajaya, teman-teman. Untuk penumpang Sudiro Tunggajaya luar biasa di hari ini ya, teman-teman. Hari Rabu tanggal berapa ini? 3 ya, teman-teman. 3 September 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning bola ya. Kali ini masuk di terminal Grogol, terminal kesayangan pokoknya. Kita update armada apa aja yang masuk terminal Grogol. Dan ada armada terbaru apa aja terminal Grogol hari ini, teman-teman. Langsung diberangkatkan untuk Sudiro Tunggajaya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Like lur. Kondisi terkini ya terminal Grogol. Waduh, rame pula kayak iki lur. Paling ujung sudah masuk armada kupu-kupu Ayu nih lur. Kalingga Jaya, kupu-kupu Ayu, dan di belakangnya kalau nggak salah ada Murni Jaya, teman-teman ya. Untuk kupu-kupu Ayu diberangkatkan dari Grogol area, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ternyata bukan Murni Jaya lur, melainkan Sumber Alam. Sumber Alam ini masuk agak sore ya, teman-teman ya. Sumber Alam masuk terminal Grogol. Yang mau ke Jogja ini via selatan, monggo silakan bolong. Datang merapat langsung di terminal Grogol. Hari ini untuk okupansi penumpang Sumber Alam lumayan bolong-bolong. Sumber Alam ini juga langsung diberangkatkan ya, teman-teman ya. Sumber Alam langsung diberangkatkan dari Grogol area, teman-teman. Ada Setia Mulia, ini Wonogiri ya, boleh ya. Setia Mulia diberangkatkan langsung dari terminal Grogol. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk Setia Mulia, teman-teman. Ternyata masuk langsung diberangkatkan nih armada sing warnanya abang putih gelur, warnanya merah putih, armada dari Mahardika diberangkatkan dari Grogol area. Hati-hati jangan, semoga selamat sampai tujuan untuk Mahardika. Wah, tronton ternyata nih ya, teman-teman. Tronton ini luar biasa, teman-teman. Masuk lagi dari kejauhan armada sing warna nih kuning. Ada TVD bolo-bolo yang mau ke Jogja nih ya, TVD. Monggo silahkan merapat, ini armadanya gua tangkep bolo bolo. Single glass Koco Tunggal GD5 untuk TVD dan untuk penumpang ini lur, wele-wele ya. Ini penumpang yang belum mendapatkan armada atau yang armadanya belum datang, teman-teman. Ini banyak juga penumpang dari Pelangi atau Sinar Jaya yang sore hari ini. Untuk Sumber Alam ya boleh ya diberangkatkan dari Grogol, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan Sumber Alam. Dan kita nantikan juga untuk PO Haryanto boleh, apakah hari ini ada rollingan PO Haryanto. Aku tuh lagi menunggu rollingan Jeporo ya, teman-teman ya, diisi oleh armada apa hari ini atau sore hari ini boleh. Kita tunggu untuk rollingan PO Haryanto. Baik lor, luar biasa lor penumpangnya lor, luar biasa banget penumpangnya. Di
Kita review sampai ke depan dulu untuk penumpang-penumpang di belakang. Sudah masuk Haryanto, nggak tahu itu Haryanto apa. Nanti kita lihat untuk Haryantonya, teman-teman. Ternyata Pak Olik ya teman-teman, itu Pak Olik yang di samping kerdus itu, rambutnya gondrong. Ternyata Pak Olik, berarti ini armada Tato ya Bolo ya. Luar biasa, nanti kita review armada Tato berubah jadi apa Bolo. Makin kinclong kalau nggak salah tuh teman-teman. Lihat dari sini aja, makin kinclong ya untuk Haryanto Tato ya, 018 kalau nggak salah ini ya teman-teman. Ternyata terpepet atau tersamping-samping sama base premium Bolo. Base premium penumpangnya luar biasa Bolo, sampai mengantri begitu ya. Ini Mas Eko sampai nggak bisa nengok, ini Mas Eko ini agen dari base premium terminal Grogol. Luar biasa ini hari ini dua armada teman-teman untuk base premium. Mantap jiwa nih penumpang base premium Bolo. Yang mau ke Cilacap, si Darja Kawunganten ya, bisa dengan armada base premium atau S2 yang tiap hari itu diperangkatkan dua armada dari terminal Grogol itu. Angkatannya kalau sore jam 5 ya teman-teman ya, jam 5 sampai jam 6 sore teman-teman. Kalau pagi juga jam 6 sampai jam 7 ya. Luar biasa pokoknya untuk base premium. Nah ini lor, kita review untuk armada Tato. Ternyata berubah jadi ganteng ini armada Tato teman-teman. Makin kinclong dan makin fresh aja nih untuk armada Tato 018 teman-teman. Luar biasa teman-teman. Untuk Tato yang dinakodai langsung oleh Pak Holik teman-teman. Ini armada kalau menurut aku masih kinclong-clong ini teman-teman. Nanti kita lihat ke bagian belakang juga teman-teman. Nah ini untuk lampu kolong, lampu kolongnya juga luar biasa, luar biasa pokoknya untuk lampu kolong New Tato. Ternyata di belakang New Tato sudah terparkir dari Murni Jaya. Kita lihat untuk kata-kata nanti dulu. Luar biasa ya ini lampu RGB-nya, mantap juga. Yang iri saingi, ojo dirasani, luar biasa teman-teman ya. Iri saingi bos, ojo dirasani bos. Noro rano mundur gitu teman-teman. Nah, itu noro rano mundur. Luar biasa untuk Tato. Untuk Murni Jaya teman-teman, ini Murni Jaya lain mana ini, Cilacap atau bukan ini? Luar biasa Bolo ya untuk sore hari ini ya Tato. Thank you.
masih ada Kaliga, teman-teman. Ini Kaliga katanya yang terakhir kalau nggak salah, ini nanti jam 6 sore. Itu lainnya sendiri Jeporo, teman-teman. Dan ini aku sudah berada di depan agen dari Sinar Jaya, teman-teman. Kita lihat nanti untuk okupansi penumpang dari Sinar Jaya, karena Sinar Jaya bentar lagi masuk untuk Wonosobo, Purbalingga, Kebumen, mana lagi ya, Purwokerto, Pekalongan. Biasanya tuh kalau Wonosobo rame nepol, teman-teman. Nah ini untuk TVD diberangkatkan Bolo, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan untuk TVD. Armadanya ganteng ya, teman-teman ya. Untuk livernya simpel banget. Nah ini untuk Pak Eko ini. Pak Eko mau kemana nih Pak Eko? Best Premium diberangkatkan juga Best Premium. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk Best Premium Bro. Ternyata sudah masuk dari Sinar Jaya Wonosobo, dan kita lihat untuk okupansi penumpang Sinar Jaya Wonosobo. Tim apa itu biasanya rame nih bola. Kita lihat ya bola ya. Weleh-weleh ini sudah satu persatu ini untuk penumpang Wonosobo. Wonosobo. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman ya, untuk tim ngapak Wonosobo itu tidak bisa diragukan lagi. Penumpangnya rame nepol belum untuk Wonosobo. Untuk Pekalongan sendiri kalau Sinar Jaya dari Grogol itu agak kurang ya teman-teman ya. Yang paling ramai itu Wonosobo atau tim ngapak selatan, teman-teman. Nah, iki lor untuk penumpang lor ini kumpul jadi satu untuk Wonosobo, Pekalongan, dan untuk penumpang-penumpang armada yang lain ya teman-teman. Laju Prima diberangkatkan. Laju Prima, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk Laju Prima, teman-teman. Untuk Mawar juga diberangkatkan dari Grogol area. Mawar ini punya len Surabaya, teman-teman ya, untuk Mawar. Masuk lagi untuk armada apa ini? Sudiro Tunggajaya, teman-teman. Sutiro Tunggajaya masuk di area parkir terminal Grogol. Sinar Jaya masuk lagi, teman-teman. Ini Sinar Jaya tuh kalau nggak salah ini yang ke mana ini? Wonogiri kalau nggak salah, teman-teman ya. Apa ke Jogja ini? Oh, ini ke Jogja kalau nggak salah nih untuk Sinar Jaya, teman-teman. Untuk penumpangnya lur mantap jiwa, luar biasa nih, nggak ngapak, nggak Wonogirian. Untuk Sinar Jaya tuh selalu jos gandos pokoknya, kotos-kotos, teman-teman. Baik lur. Penumpangnya lor ya, kan bele-bele rame nepol ya.
Ini sebagian yang belum datang armadanya, ini penumpangnya mantap jiwa teman-teman. Untuk STC diberangkatkan bola langsung mengintili armada Sinar Jaya. Sinar Jaya mengintili di belakangnya teman-teman, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk Sinar Jaya. Mengintili armada New Tato, hati-hati di jalan New Tato, hati-hati di jalan bolanya, selamat sampai tujuan. Dan sekaligus mengakhiri video ini, bolanya nanti disambung dengan video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oye oye ser.